Sobat KBB semuanya, berikut adalah profil wanita cantik yang menjadi wakil menteri termuda di kabinet Prabowo Gibran, yakni Diah Roro Esti Widya Putri yang menjadi wakil menteri perdagangan. Diah Roro Esti adalah politisi dari Partai Golkar dan posisinya menjadi Wakil Menteri Perdagangan menggantikan posisi Jerry Sambuaga pada Kabinet Jokowi. Wanita kelahiran 25 Mei 1993 tersebut memiliki seorang ayah yang bernama Satya Widya Yudha dan sang ibu bernama Diah Ambarsari. Ayahnya adalah seorang politikus dan pengusaha. Pada bulan September 2022, Roro Esti menikah dengan pria bernama Aditya Yoga Nugraha. Dalam bio Instagramnya, akun milik Diah Roro Esti tercatat dirinya sebagai pejabat pemerintah, Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia, former Merah Putih, dan Wakil Bendahara Umum DPP Partai Golkar. Pada periode 2019 hingga 2024, Roro Esti menjadi anggota DPR RI Komisi 7 yang membidangi industri, energi, inovasi, dan badan kerjasama antar parlemen. Pada pemilihan legislatif bulan Februari yang lalu, Roro Esti kembali mencalonkan namun dirinya gagal lolos ke Senayan. Selain menjadi wakil menteri termuda di kabinet Prabowo Gibran, ternyata Diah Roro Esti juga memiliki prestasi yang sangat membanggakan pada parlemen. Diah Roro Esti menjadi salah satu peraih penghargaan di Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR Awards. Diah Roro meraih predikat sebagai pejuang etika dewan mewakili fraksi Partai Golkar. Ajang MKD Awards digelar di Assembly Hall Hotel Bidakara, Jakarta Selatan pada 2 September 2024. Acara tersebut menjadi ajang penghargaan bagi sejumlah anggota DPR RI sebagai apresiasi untuk para pejuang etika lembaga DPR RI. Pada 2019 hingga 2024, Diah Roro Esti tercatat aktif dalam berbagai kegiatan baik nasional maupun internasional. Diah Roro Esti menjabat di beberapa organisasi seperti anggota Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP, kemudian sebagai Ketua Grup Kerjasama Bilateral atau GKSP Peru Indonesia. Diah Roro Esti juga merupakan anggota Board Member Young Parliamentarians, IPU Board Member World Bank Global Young MBS. Selain itu, Diah Roro Esti juga merupakan Sekretaris Kaukus Ekonomi Hijau atau KEH dan anggota Kaukus Perempuan atau KPPRI, serta anggota Tim Open Parliament Indonesia atau OPI. Sobat semuanya, terima kasih telah menyaksikan info menarik dari Roro Widya Putri yang menjadi wakil menteri termuda di kabinet Prabowo Gibran. Jangan lupa sobat semuanya untuk kembali menyaksikan tayangan-tayangan menarik lainnya di channel ini. Sampai jumpa lagi sobat semuanya dan terima kasih.